jangan di atas-atas ini dia kena angin. Lemah lu ya. Dia mau bikin apa namanya, ya. Banyak kosong. Ya. Nah, kemudian kalau ada kotak atas ini yang bolong, yang robek, ini harus ditambal. Jangan sampai ada air masuk ke pertahanan kedua. Ini pasti ini pertahanan kedua. Khawatir nanti ini juga jebol. Kalau sudah masuk ke dalam itu berjamur, bisa lari, bisa mati dia. Nah, ini pertahanan kedua nih. Jangan sampai ini juga nanti jebol. Kalau bisa dari pertahanan pertama sudah kita amankan. Jadi ini ada dua kelemahan ini. Yang pertama air tidak masuk dari atas. Nah, ini akibatnya ini sudah mulai jamur ada, ya, karena lumnya, ya, karena sini basah. Nah, kemudian yang kedua semutnya ini harus dijaga. Kalau tidak ini tidak bertahan lama ini koloni, ya, tidak akan mati dia, karena sudah serang semut. Ya. Jadi nanti ini caranya di sini harus siap kuas sama semprotan kecil itu. Ya, jadi dikuas dulu Pak. Nanti disemutkan, dikuasi jatuhkan dulu, terus semprot rendah-rendah begini Pak ya. Oh, gitu. Rendah-rendah. Jangan tinggi, tinggi nanti kena uap. Ini kan begini kan? Iya. Oh. Ini kan begini. Ah, sini ini kasih lapan sini. Nah, luar. Nah, ini. Untuk kasih lapan bisa juga. Jadi kita bantu proses pengamanannya sebelum dia mampu mengamankan dirinya sendiri dengan propolis ini. Kita bantu dulu. Tapi kalau menjilat Pak, artinya panas matahari masih kuat. Ya. Ini kuat tuh panas matahari betul ya, Pak Ayun. Iya. Ini panasnya masih. Jadi madunya meleleh. Ini aja. Panas Pak. Iya. Panas ya. Propolis direndam di potong aja Pak, kalau ada pisau potong aja. Alhamdulillah bagus nih Pak. Ramnya ini bagus sudah dikunci kan. Nah, ini sudah dikunci nih. Nah, khawatir kalau ada yang belum mampu ngunci Paknya. Iya. Belum mampu ngunci ini tapi ditutup. Ditutup di lubang masuknya nih, lubang naiknya. Nah, ini bagus. Ya, tutup lagi enggak apa-apa. Cek lagi yang lain. Ini bolong. Waduh. Sudah bocor dari atas. Ininya Pak dilipat ke sini. Nah. Tapi kan masih ada nih. Nah. Kayaknya kalau misalkan ini pecahnya Pak kayak gini kira-kira anggar nempel sini ini. Tutup nih dulu Pak. Nah. Jangan Pak. Kedah bagus. Karena ini yang kedah menahan. Maksudnya berasap itu kan menahan nih Pak. Maksudnya kan jujur kayak ini tapi nempel sini semua dia. Ini kan dari sama ini. Ini jadi celah nih Pak. Ada melindungi kan, kalau ada banyu meleleh nih, sangkut. Nah, jadi bagusnya ditutup. Nah, kayak ini. Jadi kalian ada celah kan? Kalian ada celah. Nah, itu masalahnya tuh Pak. Itu disemprot bakar Pak. Ini pengaruh juga ini. Lembabnya ke dalam. Ini masih warnanya tua. Iya, okay. Ini yang warna tua ini telur muda Pak. Iya. Isinya masih cairan. Nah yang sudah warnanya keputih-putihan ini telur tua. Nanti kalau sudah bisa bergerak dia jadi larva. Nah ini sudah ada. Ini bakal anakan nanti jadi kelulut baru. Tapi sebelum ini kita pindah, kita harus cari dulu Pak. Di sini celor calon ratu. Biasanya posisi celor calon ratu itu di tengah sini gitu. Nah. Pun? Ya. Telur calon ratu besarnya 2 kali ini Pak. Nah itu dulu kita cari, kita amati dulu itu. Kalau ada telur calon ratu, bisa kita pindah. Kalau belum ada telur calon ratu, jangan dulu dipindah. Ini madu semua sudah Pak ya? Ini madu. Nah, ya, ini madu semua. Nah, enggak apa-apa. Ini bipolen Pak.
Nah, ini bipolen. Bipolen. Ini itu Pak Asli bawa sedotan, bisa disedot nih. Iya, bisa disedot. Ini bisa disedot, Bang. Ini bagus nih, Pak. Ini karena kantong-kantong madunya besar-besar ini kan. Nah, besar-besar bagus nih. Nih. Nah, memang sudah sehat dari sananya. Alhamdulillah, Pak. Ini tapi kemarin waktu pertama datang baik. Tuh, Pak, belum ada yang ini. Belum ada ini. Ya, alhamdulillah juga, Pak. Kondisi di sini lingkungannya kan mendukung nih. Iya. Kelapa banyak, aren banyak, rambutan ada. Berarti itu karena kemarin pertama obat. Datang ya, tuh itu yang pertama ku cek obat, yang ini kan. Mm-hmm. Karena memang kulitnya kulihat kuat, jadi ku cek pertama datang. Begitu berapa hari seminggu dia ku cek lagi bertambah. Nah, baru ini yang ketiga kalinya ku cek. Iya. Nanti bisa, Pak, kalau sudah ada telur calon ratunya, kalau mau dipecah koloni bisa. Tapi Bapak, ya, besar ya, Pak ya? Besar, Pak. Besar, daripada, besar daripada ini. Ya. Daripada ini. Ya, ya, lebih besar daripada ini. Nyati bilangnya besar, bentuk otak. Ini mantap, Pak. Kenapa? Coba, Pak. Kalau di situ. Jangan lupa ya, Bapak. Berapa? Wah, ini dua kursi mas Jumbo kalau mana nih pasti ini. Kita lihat tadi ada cicak juga ya, ada cicak juga, beberapa lok tadi sudah mulai, apalagi nanti-nanti itu tambah banyak itu beranak-beranak dia tuh cicak. Nah ini, jadi harus kita bagaimana caranya kita untuk menghindari cicak ini. Nah diantaranya untuk cicak ini tiangnya harus kita perkecil, tiang ini apa pondasinya itu, ya, penyangganya, ya. Penyangganya itu paling tidak kita pakai balok 510 atau 58 itu ya, nanti baru dikasih papan atasnya sehingga pada saat kita mengasih lem atau grease itu jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak. Kalau ini kasih grease nih bisa sebotol ini grease-nya, gitu kan. Nah itu ya, itu mungkin ini. Dalam tindak lanjut kita agar pondasinya ini diperkecil dengan tiang tadi. Nah, di tempat lain mungkin begini cocok karena mungkin cicak tidak begitu ada ya, jadi tidak mesti harus pakai tiang, lihat situasinya. Tapi di sini karena beberapa sudah kita temui cicak di atasnya padahal baru saja ya, nanti malah betul-betul di situ gitu. Nah itu bisa telur tiap hari dimakannya itu, tiap hari 5 misalnya lama-lama habis ya. Dan yang dimakannya itu adalah lebah pekerja yang mencari makan. Kalau itu mati bagaimana di dalam ini kelaparan. Nah itu ya, jadi itu mungkin yang perlu kita perhatikan juga. Nah kemudian semut tadi, semut sudah ada, kita lihat tadi ada satu ya yang semutnya banyak dan beberapa yang sudah dimakan semut ya, dimakan semut. Nah, tetapi semut itu tadi bukan memakan langsung. Ya, tidak seperti cicak. Kalau cicak kan makan langsung. Semut tadi itu masalahnya antara corong dengan lantai papan tadi itu terlalu dekat dan dia melebar. Jadi kelulut ini lalu lintasnya lah ya. Lalu lintasnya itu kalau yang datang tuh dia lurus dari atas begini, yang keluar dia nuki ke bawah.
Nah ini yang keluar. Jadi begitu dia lalu lintasnya, tidak ada dia yang ini ke atas itu tidak ada. Dia menuki ke bawah, sini lurus. Nah manakala ini ada sanggahannya, sanggahan papan, maka dia terantuk di situ, pingsan. Yang tadi maka datanglah semut. Nah kayak gini ya, ini nanti bahaya nih. Ya. Datanglah semut. Nah, nanti ini bisa ditaruh di pinggir gitu ya. Nah, itu dirubah, ya kan? Nah itu datanglah semut. Nah ini nyata semut sendiri. Kalau pola saya ya, pola saya itu ya pakai regen itu. Jadi saya selalu ada kuas di sana itu, kuas. Jadi kalau kebetulan semut sudah terlanjur naik, kalau pakai tangan hati-hati bisa seliban. Jadi pakai kuas saja, jatuhkan ke bawah semutnya, baru rendah-rendah itu disemprot ke yang sprayer itu, yang satu liter itu ya. Nah, semprot pakai regen. Jangan ke atas. Atau jangan nyemprot malah ke kayu aja itu. Itu bahaya. Nanti angin-anginnya kena ke lulut itu sudah juga beracun juga. Nah, ini tekniknya. Kalau saya menunggu dia naik ke sana. Kalau saya sudah jalan-jalan, saya sudah bawa ini. Ya, jadi begitu ada semut belum naik ke sana, baru ada di sini udah saya semprotin. Makanya beberapa waktu lalu orang banyak bingung tempat saya itu. Kok tempat asli ini kok enggak ada kelihatan semut? Bukan berarti memang tidak ada, karena tadi dipelihara. Antisipasi ya. Iya, karena dipelihara tadi itu. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan di sini juga nanti punya itu. Semprotan itu selalu ada, taruh aja di sini gitu kan. Nah itu, jadi nanti isi taruh di mana gitu kan. Nah, jadi begitu di sini langsung puas itu, supaya kita siapa tahu ada telanjur naik ya dipuasi, jatuhkan baru disemprot. Itu memang, dan belum tentu juga walaupun tidak ada bertelur nanti dia bisa pecah koloni alami. Ini yang di dalam ini ya, bisa pecah koloni alami. Siapkan aja kotak. Kotak ya ada ukurannya di situ ya. Siapkan aja kotak itu. Nanti ditaruh aja. Kalau itama ini dia harus tinggi, paling tidak tinggi.